Oke, aku ada artikel lagi mau kita bahas. Coba kita lihat artikelnya apa. Ini dia. Seringkali memerankan peran tertindas, netizen ngebet minta Meta Permadi mengambil peran sebagai pelakor. Wow. Itu gimana itu awalnya? Sekali-kali jahat gitu maksudnya. Jahat terus kayaknya. Padahal sebelumnya jahat, tapi mungkin karena yang sekarang lebih intens dan benar-benar tiap hari baiknya. Apalagi kemarin semenjak... Kalau lu pada kayaknya itu ya FTV kayak stripping ya? Iya, apalagi kemarin mau. Pas rerun itu malah jadi tiap hari di TV. Ya. Yang pas 3 bulan kita di rumah. Kalau rerun gitu dibayar lagi gak sih? Enggak lah. Alhamdulillah. Soalnya gue kan mau ketemu PH nih. Gue mau ketemu PH, jadi gue tahu gue baca-baca konten gitu. Boleh deh. Rerun dibayar lagi. Bayar 100% ya nanti kalau bikin PH. Mbak Medi, aku mau main sinetron. Mbak, aku jadi yang tertindas gak apa-apa? Oke, sekarang kita ke reka adegan. Ini, tapi Meta mau jadi pelakor? Bisa. Bisa? Ya udah. Ceritanya Meta ambil... Eh lu sekali lagi tukang cape gue tampol ya. Gue gak ada peran lain apa. Dan ceritanya Meta lagi berdua sama Wendy. Oke. Okay. Ya kan? Ternyata lu adalah suaminya Ayu. Oh oke. Okay. Ya oke. Okay. Lu pokoknya... Gue bayangan gue lu tuh Aliando, Tunggu Wisnu, ngerti gak lu? Lu udah ganteng banget deh, Wendy. Nanti kalau main sinetron muka lu pakai filter nih. Filter Instagram. Jangan ketinggian, jauh banget kakinya. Biar lebih gagah mungkin. Turun. Action. Mas, kamu tinggalin aja lah istri kamu itu, ngapain sih? Cakep juga enggak. Ya udahlah. Aku lagi ngatur rencana supaya aku bisa ninggalin istri aku. Ya gimana kamu selalu ngomong kayak gitu aja. Sudah setahun kamu ngomong begitu. Yang penting kamu sabar. Aku terlebih cinta kamu daripada dia. Ya tapi sabar juga ada batasnya, Mas. Dan tak lama istrinya pun datang. Aduh, udahlah. Mas Wendy. Anabel nih. Mas Wendy. Ngapain kamu di sini? Mas, perempuan itu siapa? Kamu baru nanya perempuan itu siapa? Sekian tahun kamu sia-siakan aku! Ini siapa lagi, Mas? Bukan istri kamu, kan? Ini wanita yang aku bicarakan. Mas... Mas, kamu salah, Mas. Salah. Aku tuh benar-benar tulus mencintai kamu. Salah. Kenapa kamu selingkuh? Kamu baru marah ketika aku selingkuh sama dia. Aku cinta sama kamu. Aku korbanin diri aku buat kamu. Kamu cinta sama tuh? Kamu cinta sama siapa? Bilang tadi. Awalnya aku cinta sama dia. Diam kau. Kemarahan seorang suami tidak terkontrol. Mas, aku.